sematang ke JT Channel. Okay, malam ni aku nak try rasa mee sedap. Okay, mee sedap Korean spicy chicken. Okay, yang ni aku beli dekat Sweet Mart itu. Sebab yang ni first time lah aku nampak. Padahal benda ni dah lama. So, ni first time aku nak rasa lah. Tengok macam mana rasa dia. So, sebab apa ni, lagi satu, harga dia ni tak adalah mahal sangat kan? Macam spicy apa Korean spicy yang lain kan. Kalau kau tengok macam yang pedas gila tu semua mahal kan harga dia. Satu mangkuk tu pun harga dekat RM5 kan. Yang ni satu pack ada 5, harga dia RM6 je guys. Okay, murah. Kalau samyang kau tengok lah berapa harga dia kan. Okay, so kita akan rasa ni, kita akan masak kat sini, akan rasa sedap ke tak. Sebelum aku masak-masak ni kan, kau jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys, kita buka dulu dia punya pack dalam. Okay, kita try masak satu. Kau banyak mana kan. So kita try masak satu. Okay, ambil jap kita punya ni. Okay, kita masak atas ni je. Macam sikit kan. Okay, kita nak masak dua ni. Okay, kita try masak dua lah kan. Macam sikit je kan. Yang tak cukup pula kan. Harap sedap lah. Sampai dua tapi tak sedap lah naik. Okay, kita masak mie dia dulu. Okay. Okay. Pasang kita on. Okay, kita mula masak. Kita biarkan dia. Okay geng, rasa dah okay dah kot. So kita boleh tutup power. Okay, tu kita pindahkan dalam mangkuk. Okay, yang dah macam kembang kan guys tu. Okay geng, sekejap kita masukkan dalam mangkuk ni. Okay, saya terangkat untuk ini. Okay, sekarang kita masukkan dia punya bahan-bahan dia. Dia bagi kita bawang goreng. Dia bagi kita minyak ni. Minyak. Lepas tu dia bagi kita apa ni, bumbu, seasoning. Okay, lepas tu bagi kita apa ni, tuang pedas gila. Oh, ni pedas gila ni. So kita masukkan semualah, semua benda. Okay, last sekali kita letak minyak dia. Okay, kita letak minyak dia. Okay.
Cik, lepas tu kita gaul dengan dia. Okay, gaulkan dia. Okay, geng. Sekejap. Okay, geng. Kita rasa dia. Okay, takpelah. Ada sikit-sikit tak rata ni. Okay. Saya rasa. Bau dia sedap. Serius. Bau sedap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa, eh. Not bad, sedap. Ada yang tak rata sikit ni. Mangkuk aku kecil sangat. Sekejap, sekali lagi, satu kali. Dah rasa dah pedas dia tu. Bismillah. Sekali lagi. Sedap lah. Sudah sedap. Okay. Yang ni aku rate 9/10, guys. Okay. Pedas juga, pedas juga. Tapi tak adalah sepedas samyang tu. Dan lepas tu tak adalah sepedas macam apa, Maggi cheese ku. Pedas gila kan. Yang tu, yang tu lagi pedas tu. Ni okey lah, pedas-pedas. Acceptable. Sedap. Okay. So, kalau korang nak rasa ni, korang boleh lah cari kat mana-mana kedai. Aku tak tahu lah. Sebab aku jangan jumpa benda ni. Yang aku beli tu, aku ingatkan baru. Aku ingat dah lama bila aku tengok YouTube. 4 tahun lalu orang dah review. Okay. So, aku rasa kat Shopee ada kot. Nanti aku akan drop link kedai dekat description, okay? Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye-bye.